Hai, Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Kembali ke bersama saya Aida Kamalia dan jom kita lihat apakah berita teknologi yang menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran telefon pintar terbaru daripada subjenama baru Xiaomi iaitu Redmi Note 7 di pasaran global. Ia hadir dengan paparan skrin 6.3 inci bertakuk kecil, dijana dengan chip Snapdragon 660, pilihan memori sehingga 6GB RAM, storan sehingga 64GB selain bateri berkapasiti 4000mAh. Peranti ini menggunakan dua kamera belakang gabungan 48MP bersama 5MP dan ia dijangka akan memasuki ke pasaran tempatan pada Februari 2019 kelak. Mengenai Redmi lagi, Redmi turut akan hadir dengan penawaran peranti yang menggunakan chip Snapdragon 855 pada harga yang sangat kompetitif. Xiaomi telah memulakan pembangunan untuk sistem operasi terbaru yang dinamakan sebagai MIUI 11. Namun maklumat berkenaan ciri baru dan tarikh pelancarannya masih belum diumumkan lagi. Untuk minggu ini, Samsung mengumumkan mereka bakal hadir dengan peranti dengan skrin boleh lipat pada 20 Februari ini. Ia merupakan telefon pintar pertama yang menggunakan teknologi skrin boleh lipat dan buat masa ini, Samsung tidak menyatakan sebarang maklumat lanjut mengenai peranti ini. Telefon pintar ini juga dijangka akan menggunakan nama Galaxy F yang bakal dilancarkan serentak dengan Galaxy S10 kelak. Pada acara khas di China minggu ini, Oppo telah memperlihatkan dua teknologi baru yang bakal hadir pada telefon pintar mereka. Mereka bakal hadir dengan sokongan teknologi kamera dengan zoom sehingga 10 kali ganda dan sokongan pengimbas cap jari pada skrin. Untuk teknologi zoom terbaru ini, Oppo menggunakan 3 kamera yang membolehkan gabungan kamera ultra lebar dan kamera utama mampu menyokong zoom hybrid sehingga 10 kali. Bagi sokongan pengimbas cap jari, teknologi yang digunakan mampu membaca sehingga 2 cap jari berbeza pada waktu yang sama. Dalam arena aplikasi dan perisian pula, MSI hadir dengan penawaran kemas kini kad grafik Nvidia GeForce RTX untuk beberapa siri laptop mereka. Untuk siri GT, dua model yang dikemas kini adalah GT63 Titan dan juga GT75 Titan dengan pilihan kad grafik GeForce RTX 2080 8GB GDDR6. Untuk siri GL pula, laptop MSI GL73 dan MSI GL63 dikemas kini dengan kad grafik GeForce RTX 2060 6GB GDDR6. Manakala untuk kesemua laptop gaming MSI akan hadir dengan kemas kini kad grafik Nvidia GeForce RTX 20. Tarikh kemas kini bagi kesemua siri dijangka akan hadir ke pasaran tempatan pada akhir bulan ini. Selain itu, VLC dijangka bakal menyokong pancaran kandungan menerusi protokol AirPlay. Pengguna Android kini boleh menggunakan VLC untuk memancarkan kandungan mereka ke menerusi Apple TV. Antara jenama peranti yang menyokong protokol ini termasuk HTC, Samsung, LG dan Sony. Fungsi ini dijangka akan diperkenalkan pada versi terkini yang bakal hadir dalam masa sebulan. Maybank turut mengumumkan kaedah transaksi Secure to You untuk aplikasi mudah alih mereka. Kaedah ini merupakan pengesahan transaksi yang ditawarkan dalam bentuk Secure Verification yang menggantikan SMS TAC. Ia akan melibatkan semua transaksi pada aplikasi termasuk instant transfer, interbank gyro transfer, pembayaran bil dan juga tambahan nilai prabayar. Peralihan baru ini akan mula dicalangkan pada 22 Januari ini. Pada minggu ini juga, Telekom Malaysia melaporkan bahawa kelajuan untuk Unified Basic bakal dihadkan daripada 128kbps kepada 512kbps selepas kuota 60GB habis digunakan. Pengguna boleh menikmati data tambahan ini sehingga 15 Februari 2019 kelak. Rentetan dari hal ini, TM kini mula menawarkan data tambahan kepada pengguna Unified Basic. Data tambahan ini boleh dibeli pada harga RM10 untuk 1GB, sementara RM20 untuk 5GB dan RM40 untuk 20GB data internet. Pihak TM juga turut menawarkan pakej tambahan hujung minggu pada harga RM50. Namun, untuk baki yang tidak habis digunakan, ia tidak boleh dibawa ke bulan yang seterusnya. Dalam arena teknologi dan tempatan pula, Huawei kini secara rasminya membawa masuk dua peranti terbaru mereka ke pasaran Malaysia. Bagi telefon pintar Huawei Nova 4, ia hadir dengan rekaan skrin berlubang 6.4 inci IPS LCD, dijana dengan chip Kirin 970, memori sebesar 8GB RAM, storan sebesar 128GB serta bateri sebesar 3750mAh. Peranti
ini menggunakan 3 kamera belakang dengan pilihan sensor 20MP bersama 16MP dan 2MP selain kamera hadapan 25MP. Peranti ini juga menjalankan sistem operasi Android Pie yang digunakan dengan perancang EMUI 9. Telefon pintar ini akan mula dijual bermula 14 Februari hadapan pada harga RM1,899. Untuk Huawei MediaPad T5 pula, ia dilengkapi dengan skrin 10.1 inci. Dijana dengan chip Kirin 659, storan sebesar 32GB dengan kapasiti bateri 5100mAh. Kamera hadapan peranti menggunakan 2MP dan kamera belakang 5MP. Untuk sistem operasi pula, ia menggunakan Android Oreo 8 dengan pelancar EMUI 8. Tablet ini akan dijual di Malaysia bermula 28 Februari pada harga RM999. Honor Malaysia mengumumkan Honor View 20 bakal dijual secara rasmi di pasaran Malaysia pada 26 Januari ini. Telefon pintar ini dilengkapi dengan skrin 6.4 inci IPS LCD FHD+, dijana dengan chip Kirin 980, memori sehingga 8GB RAM, storan sehingga 256GB dan bateri sebesar 4000mAh. Kamera yang digunakan adalah dual camera dengan 48MP dengan sensor Sony IMX586 selain kamera swap foto sebesar 25MP pada lubang skrin hadapan. Model yang ditawarkan iaitu 6GB RAM bersama 128GB dan juga 8GB RAM bersama 256GB. Walau bagaimanapun, harga jualan baki telefon pintar ini masih belum diketahui. Akhir sekali, Razer minggu ini telah melancarkan Razer Phone 2 untuk pasaran tempatan. Ia merupakan telefon pintar sokongan permua yang dilengkapi dengan rekaan skrin bertakuk 5.7 inci, dijana dengan chip Snapdragon 845, memori sebesar 8GB RAM, storan sebesar 64GB serta bateri berkapasiti 4000mAh. Peranti ini menggunakan dua kamera utama 12MP dan kamera swap foto 8MP. Telefon pintar ini akan dijual pada harga bermula RM3,449. Jadi itu sahaja berita yang menarik sepanjang minggu ini. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Dakar Malia untuk Aman Siyosh.